Dulu kalian tertawa melihat plankton pacaran sama layar komputer. Tapi lihatlah sekarang. User micet pun lo pacarin. Blok. Masalahnya gue udah terlanjur janji dengan kalian kalau tembus 2 juta subscriber gue bakal pakai baju Maria Ujawi. Buat kalian belum subscribe, jangan subscribe dulu guys, karena kalau 2 juta subscriber gue udah otomatis pakai baju Ipan Gunawan. Kamu pilih matiin game atau matiin aku? Bang, ada pisau nggak bang? Respect. Ya. Lihat aku dong 5 menit aja. Enggak bisa ya. 1 detik mau. Jadi kamu pilih game daripada aku? Ya anjing bodoh banget. Kamu pilih wanita lain? Enggak. Terus kamu pilih? Game. Kenapa mbaknya sih? Dia pakai filter aja masih aneh mukanya, Cok. Siapa yang ngajarin anjing? Udah kena sampai luar negeri lo. Capek aku cok kayak gini. Apa sih? Gak kira tadi betulan kayak kasidah-kasidah gitu loh, Cok. Kiu-kiu versi brutal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Octaviana Sari. Di sini saya ingin mengucapkan, saya meminta maaf atas kesalahannya. Udah fix banget guys ya. Kalau ngeliat dari muka editorku tuh, lelaki polos, dia pasti gak paham ya. Dia gak paham. Yang paham-paham aja. Sore, Pak. Bagaimana keadaan arus mudik di Cisalengka? Kelihatannya cukup aman untuk hari ini, untuk arus mudik ke para kampung halamannya, Pak. Tampak lancar, lihat saja sendiri, Pak. Siap, Pak. Pak itu, Pak, Pak, Ultraman, Pak. Pak, Ultraman, Pak. Ngapain, Jing? Ngapain dia di situ? Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang berdandan seperti wanita. Gokil, niat banget. Wanita yang berdandan seperti laki-laki. Kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Respect anjing. Lo tau gak dasarnya kenapa bisa tergambar kayak gini tuh? Karena mungkin anak ini di sekolah coba gambarkan cerita kisah nyata. Lah ini yang digambarin, Cok. Tuh. Apa itu? Batu ya. Dia udah beli. Ngapain dibuang anjing? Ada loh orang jualin batu kayak gitu, Cok. Emang udah paling betul uangnya lo sedekahin, Bang. Ngapain sih dipaksa beli batu gitu? Seorang pemuda asal Tapsel sukses hanya dengan bermodalkan 1 juta rupiah. Nah, dia... kayak gini lihat yuk. Orang tuh ngina petani-petani, Cok. Padahal lihat kalau orang sukses kayak gini, kalau orang giat kerja gitu, apapun bisa jadi uang. Nekat membeli bibit kelengkeng, dan setelah 3 bulan bertani pemuda asal Tapsel tersebut berhasil meraup hingga ratusan juta berkat menjual tanah orang tuanya. Nyimak dulu memang harus. Perlunya nyimak video. Gua kira inspirasi, Cok. Anjir lah, lama-lama gue banting nih HP iPhone 15 Pro Max.
komentar. Kan sekalian dilengkapin gitu. iPhone 15 Pro Max belinya kontan di toko ini, dikasih duit dengan ini, lengkap bang. Alamat lo sekalian kasih. Mau bales tapi tanggung, lagi nyuci Lamborghini. Malah aduh mekanik cok. Kalau udah selesai masukin ke garasi ya, uang tipnya ada di atas meja. Gak mau kalah semua anjing. BCA atau BRI? BCA. Maybank atau Mandiri? Gak, bentar, bentar dulu nih. Bentar dulu. Bentar ya nak, sebelum lanjut nih. BCA atau BRI? BCA. BCA atau BRI? Raul. Apa hubungannya sama Raul anjing? Enggak, ini kok bisa gini ya? BCA atau BRI? BCA. Maybank atau Mandiri? Mandiri. Kok bisa nih? CIMB atau BNI? CIMB. CIMB. Ini gue rasa banget karena tiba-tiba bertebaran edukasi dari influencer yang gak pernah praktek dan tiba-tiba kasih ilmu yang cuma trend. Ya gue gak ngerti bang, gue minta klarifikasi video yang awal nih. Kok bisa kayak gitu? Hidup lagi capek-capeknya punya adik random banget. Lah anjing, bukan dimarahin malah diikutin, goblok. Gak kira mau dimarahin anjing. Gue rasanya sering curiga bang. Oh iye, ini adik angkat. Anunya. Terima kasih kepada masjid. Tes pengetahuan editor kita siapa nih yo? Memang kosong editorku cok. Asik. Candu kali musiknya memang cok. Yes. Kok bisa ada dia di sini? Ini mah ada anak didik Ipan Gunawan cok. Kata siapa dana judi online gak bisa dikontrol? Streamer game menjadi sorotan yang viral di media sosial sekarang. Tuh, dengar tuh yang ngomong kemarin. Iya, orang nge-give kan gak bisa dikontrol. Orang nge-donate gak bisa kami kontrol. Kita lihat. Yang diduga mempromosikan situs-situs judi online ketika sedang melakukan streaming. Beberapa dari mereka berstatement jika donate dari situs judi online ini tidak bisa dikontrol. Apa iya? Baru-baru ini streamer game Lutfi Halimawan membagikan cara untuk mengontrol donasi dari situs judi online. Gua penasaran caranya. Itu dengan memfilter kata-kata yang berbau situs judi online tersebut. Berenang. Bacot! Lu ngapain? Semangat bang, di bawahnya ada tulisan itunya cok. Aduh, gak bisa gua bedot lagi sih. Duh, BA biji lu. Duh, tai. Oh betul juga, bisa difilter lo kata-katanya guys. Jackpot gua beret. Dia, cok, udah bagus tadi nggak ada, kenapa tiba-tiba si tolol ini ada lagi, anjing. Nah, bentar guys. Gue rasa udah ngebenet-benet kata-kata begitu, dan jackpot gue benet aja jackpot. Iya betul, cok, harusnya dia kan yang keluar tuh yang permasalahan kata-kata gacor segala macem. Tinggal benet aja kata-kata gacor, jackpot. Jackpot, gacor di benet, jackpot di benet. Antor, toto ngebenet. Nah, jadi lo nggak bisa lagi. Coba lagi. Kalau lu bisa. Sama Moren. Coba deh bang, nanti kalau udah dapat red top di komen dengan yellow terus use mask. Oh udah tadi dipasang. Ya. Seseorang baru saja memberikan. Lu udah nggak tembus lagi kata-katanya cok. Makasih ya seseorang. Bener juga cok, gak ada lagi bisa kata-kata jackpot, gacor, udah gak ada guys. Jadi akan selalu ada cara untuk menjadi... Lah bener cok. Buat cewek yang risih, di DM cowok minta nomor WA, balas aja gini. Wah, nomor WA mah gak hafal. Tapi hafalnya nomor rekening. Loh emang udah deal harga, mampus lo kan? Mampus lo kan? Mamam itu.
belum juga ditawar tapi sudah menawarkan diri. Idih, siang-siang ketampar kata-kata, Cuk. Udah duga aku Thailand, Cuk. Pok jeruk, tembus Thailand. Pok jeruk, leuy, pok jeruk, kuk leuy. Pok jeruk. Laki ini. Allah Subhanahu wa taala. Di reaction langsung loh, Cok. Di reaction langsung ini mah teman-temannya semua, Cok. Melaknat laki-laki yang berdandan seperti wanita dan wanita yang berdandan seperti laki-laki. Kau seorang pembohong. Penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Bukan. Ini yang enggak sanggup sampai sekarang aku, Cok. Apa itu, yuk? Ih. Apa itu, anjir? Ih. Ih, bang. Apa itu, Cok? Apa itu, Cok?